Halo guys, welcome to my channel Rimbabo. Oke guys, jadi kali ini kita mau bermain Harvest Town. Sebelumnya aku minta maaf ya guys, karena aku baru sembuh dari sakit. Itu sakitnya lumayan lama guys, 1 minggu guys. Aduh, udah agak baik sekarang, jadi saya bakal bikin video lagi dan kita bakal sambung video Harvest Town. Oke, so let's go. Sebelum nonton, di like, subscribe dulu dong, dan jangan lupa notification on. Oke guys, jadi di episode pertama yang Harvest Town itu resolusinya kan belum terbuka. Itu kenapa resolusinya tidak terbuka guys? Ternyata guys, mana ordernya belum saya selesai, yaitu masalah dengan fossi, yaitu tulips. Oke, jadi bakal kita panen dulu tulipsnya. Ini ya guys ya, 6 ya. Oke. Dan kita load ke mother order, manor order. Oke, nah ini guys, case completed resolution. Jadi ini guys yang resolusinya kemarin di episode pertama itu aku masih bodoh-bodoh. Oke, by the way nih, kita harus kasih tahu ke Fossi biar kita bisa mendapatkan reward. Oke, ini sekarang kita ke grocery. Oke guys, kita udah sampai di grocery dan kita tinggal ketik resolution. Nah, kita mendapat reward 20 diamond. Oke. Oke, jadi sekarang ini ada misi baru lagi, yaitu Fossi pingin visit ke manor kita. Tapi dia tidak pingin ini sepatu merahnya tekot menjadi kotor gitu guys. Jadi dia memberikan kita blueprint wooden rod. Jadi kita harus, misi kita ini adalah harus bikin golden root sebanyak 30. So, gimana cara mendapatkan root, wooden root? Oke, ini blueprintnya. By the way, ini ada gift-gift dari yang hard work to hours ya kalau nggak salah. Oke, by the way, kalau saya udah punya 203. Oke, jadi ini kan craftnya kan belum ada blueprintnya. Jadi ini guys, kita tinggal ke menu. Oke, kita ketik menu. Terus kita use blueprintnya, kita use. Oke, unlock wooden rod. Oke, jadi di craftingnya udah punya wooden rod. Jadi 10 wooden rod itu 20 kayu. Jadi kita memerlukan 60 kayu dan dengan 30 wooden rod. Sudah itu kita tinggal ini guys, udang murutnya kita harus susun di dekat jalan gitu, nanti sebanyak 30 yang tadi kita crafting. Oke, jadi kita susun dulu sebanyak 30. Oke, dan kita udah, fosinya udah datang kan, udah visit. Jadi misi ini udah termasuk complete. Dan ini ya abu, aku pun kurang ngerti ini mungkin masa lalunya. Oke, jadi kita mendapat misi baru lagi dari Fossi kepada NPC David Hanks. Jadi kita harus mengoleksi 30 kayu dan 20 batu dan ambilin ke tempatnya David Hanks. Jadi ini guys, ini batu kayunya udah punya, saya ngecek dulu di chest. Nah, by the way, batunya juga kita udah punya. Oke. Jadi complete guys, aku mau ambilnya 20. Aduh, tak bisa deh, terlalu cepet. Oke, jadi complete Melmetra. Jadi kita ke tempatnya David Hanks. Oke, ini udah complete ya. By the way, ini manor ordernya kita claim, jadi nanti bakal
dapat baru lagi gitu. Oke, kita dapat 570 koin. Oke. Jadi sekarang kita langsung aja ke tempatnya David Hang. Ini tiap pagi olahraga nih. Oh ya guys, by the way, dekat ini ada hallnya di Cangkul ya guys. Kadang mendapat call, kadang dapat nail, dapat banyak deh. Kadang dapat yang garbage pun ada. Nah, by the way, blueberry-nya kita harvest juga. Oke, kita dapat satu blueberry. Nah, di situ ada sitak. Kita ambil aja sitaknya. Nah, di sini udah nggak ada apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya NPC David Hanks. Nah, oke, jadi mild material. Oke. Oke, jadi David Hanks memberikan kita satu magical bell dan kita mendapat reward 20 diamond dan 100 koin. By the way, ini bellnya kita harus ambil ke Gary Crush dekat Orange. Oke. Okay? Jadi sebelumnya kita jalan-jalan dulu guys. Dekat sini kan banyak barang yang bisa dihapus. Oke, jadi ada yang tanya, "Where do you find Sitak and Honeysuckle?" Nah, ini tempatnya guys. So you can get the honeysuckle and sitak here. Oke, jadi di dalam dekat temple ini. Nah, dekat sini banyak guys. Kadang banyak sekali. Ini nah, ada sitak. Oke. Okay. Dan di situ ada juga honeysuckle. Oke, okay, we got one honeysuckle. Dan di sini ada dua sitak. Oke. Okay. And what else? Oke, okay, nothing. Udah enggak ada dah. Udah nggak ada apa-apa. Oke, sekarang kita balik ke rumah, kita taruhkan barang-barangnya dulu ya, jangan terlalu penuh kan. Oke, sekarang kita ke ranch. By the way, ranchnya dekat ini guys, dekat Bizarre Space. Oke, dekat ini. Oke, so let's go. Jadi kita langsung aja ke ranchnya. By the way, dekat sini-sini biasanya banyak barang juga guys. Salah. Oke, okay guys, kita udah sampai di ranch dan kita ambilkan magical bell-nya ke Gary. Dan dia suruh kita memelihara ayam. By the way, kita belum punya ayam guys. Jadi kita harus bikin kandang dulu. Jadi ini misi baru lagi dari si ini Gary Crush. Jadi kita memerlukan 50 kayu, 15 batu dan 10 mahogoni untuk bikin kandang ayam, poultry house. Oke, okay? Jadi ini dari misi dari carpenter. Oke, okay. Jadi by the way, dekat sini-sini ada beach, pantai beach. Oke, okay? Beach. Di sini banyak barang yang bisa kita harvest. Nah, seperti ini tiger curry. We got natika, urchin. And di sini ada lagi tiger curry. And di sini ada lagi light curry. And satu lagi oyster shell. Oke, okay, mantap. Okay, so we got them. We harvest them. And dekat sini-sini biasanya ada hong herb sama itu yam. Jadi mau tahu cara di mana tempat cari hong herb dan yam dekat sini guys. Ini hong herb ya, bukan long herb ya. Aku salah ketik. Hong herb. Nah, yam. Oke. Okay. Jadi di musim spring biasa dekat sini ada hong herb sama yam. Oke, okay, so let's go home. Jadi kita back to the manor. Nah, ini by the way manor ordernya adalah hay dan fever. Oke. Okay. Okay, so we need to take the hay and fever. Okay. Nah, ini kayaknya belum bisa open ya. Itu must be 2 hours.
By the way, produsen matnya kita use dulu guys. Oke, okay. Ready? Oke, okay, and we need. Oh, it can't open yet. Belum bisa terbuka. Jadi kita ambil dulu lah hay sama fiber. Oke, okay. Kita load ke manor order. Oke, okay, finish. Dan ini simpan dulu. Oke. Okay. Dan kita memerlukan ini guys, mahogoni sebanyak 4 ya. Kita kurang 4 ya. Ini kan 50 kayu, 15 batu dan we need mahogoni 4, oke. Okay? Jadi sekarang kita cari mahogoni. Oke, okay, claim level up. Oke. Okay. Now we got 315 coin. Oke. Okay. Jadi sekarang kita pergi ke tempat untuk mencari mahogoni. Itu caranya menebang kayu. Oke. Okay. So cut the wood. Cut the town. Cut the tree down. Jadi kita di sini kita dapat caterpillar. Nah, mahogoni udah dapat satu. Mahogani. Oke, okay, caterpillar dan nah, complete. Oke, okay, jadi sekarang langsung aja dekat rumah ini kan dekat rumahnya Steve. Oke, okay, jadi langsung aja kita poultry house. Kita dapat reward diamond dan koin, begitu juga dengan blueprintnya wooden fence. Oke, okay, jadi shop, building, repair the poultry house. Oke, okay? Jadi kita cuma tinggal si Steve repair sampai siap. Oke, okay, jadi ini kita masih ada ya, beli Gary, ke Gary Crash beli ayam. Dan ini Ella Cole mau 5 buah cherry. By the way, kita udah punya di dekat chest. Dan Glen Crush mau 5 light curry. Oke, okay. So jadi sekarang kita balik. By the way, dekat-dekat sini biasanya ada cherry dan blueberry. Oke, okay. Tapi loh, ini enggak ada guys. Oke, okay. Jadi kita ambil dulu cerinya deh. Ini berderetan lagi nonton apa sih? Ini belum lagi kali. Oke, okay, belum. Oke, okay. Ini biasanya di dekat sini ada blueberry sama cherry juga ya. Jadi oke, okay, kita lihat udah new. Nah, ini mintanya shiitake sama honeysuckle, kita udah punya. Oke, okay, jadi kita bisa lot-lotnya menu ordernya yang shiitake sama honeysuckle. Oke, okay. Oke, okay. Dan wooden fence-nya kita use dulu guys, biar nggak kemakan tempat nih. Oke, okay, new. Kita bakal lihat nanti apa deh. Oke, okay, by the way, kita mau inilah ambil cerinya. Us ambil cerinya. Oke, okay, fun ordernya cepat banget. Oke, okay, jadi 5. Oke, okay, complete. Kita ambil ke Ella Cole. Nah, dia dekat nih ya, principal house ya, sebelah school. Oke, okay, sorry, got whetstone. Ini whetstone ini untuk repair barang-barang kita yang rusak seperti cangkul, axe, pickaxe. Oke, okay, by the way, ini bell hangs mau bunga sebanyak 5 rose. Jadi aku harus cari rose. Oke, okay. So sekarang masih awal, baru jam 19.20.
So kita sekarang pergi tebang dulu deh guys. Tebang pohon, kita cari-cari mahogani sama mana tahu dapat lagi apa tuh, caterpillar atau apa tuh, silkworm kayak gitu. Kita tebang pohon dulu guys. Okay, we got silkworm and caterpillar mahogani. What else? Oops, ini agak susah nih tebangnya. Okay, we got the silkworm. Nah, we need milk. No more energy. Cook cover. Okay, ini kita dapat silkworm lagi. Oh, sana tadi udah nggak ada. Okay, so we back home. And we back home to sleep. Okay, ini batu sama kayu. Okay, so kita level up slot skillnya. Dan ini kuda keesokan harinya ya guys ya. Okay, we complete the pottery house. Okay, jadi kita level up lagi. Okay guys, jadi video untuk kali ini Harvest Town-nya di episode kedua sampai di sini dulu. Bakal aku sambung lagi di next episode, episode ketiga. Dan jangan lupa komen di bawah misalnya ada suggest untuk apa atau request untuk apa. Okay? Jadi by the way jangan lupa like dan subscribe-nya dan sharing ke teman-teman yang suka bermain Harvest Moon atau Stardew Valley, karena Harvest Town ini gamenya sangat bagus. Aku rekomendkan sangat bagus karena di sini saya udah main di ID yang lain satu. Itu banyak sekali misi-misinya dan kita bisa mendapat lebih banyak deh. Jadi so hopefully you like it my video. Semoga teman-teman sehat, bahagia, and jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys ya. Okay, and see you on next video. Bye.